kebanyakan mangsa banjir berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS. Lain pula terjadi pada keluarga Siti Aminah, 71, yang memasang khemah di atas ban di hadapan rumahnya di Kampung Padang Teja, Citra. Menurut Siti Aminah, air mula masuk ke dalam rumahnya Rabu lalu sehingga ke paras pinggang, tetapi dia berat hati untuk berpindah ke PPS kerana terletak jauh dari rumahnya. Katanya, keadaan ini akan menyukarkannya memantau keadaan rumah selain risau berlaku kecurian barangan penting dalam rumahnya. Tambah pula, anak, menantu serta cucunya pulang ke kampung sempena cuti sekolah. Alhamdulillah, rasa lega. Mereka beli kemah, beli apa buat pasal. Makcik kalau makcik sini lah tumpang. Nak makan ni. Ni pakat kelah ramai-ramai rasa. Ramai rasa lega sikit. Tak ada fikir kan? Tak fikir kan? Tu pun fikir kan? Malah masuk kemah, tak pernah masuk kemah. Duk gelak lah. Boleh tidak lah. Bolehlah lena sikit. Menantu kepada Siti Aminah yang pulang bercuti dari Shah Alam Selangor, Kahar Kamarudin, 46 tahun, berkata ibu mertuanya bernasib baik kerana banjir berlaku ketika dia dan isteri serta keluarga kakak iparnya dari Pulau Pinang sedang bercuti di kampung. Beli apa canvas ni dengan apa kemah ni untuk hadapi banjir ni. Alhamdulillah dapat sempat lah nak beli. Jadi okey lah. Kita orang pun sebelum-sebelum ni pernah jadi lebih kurang 10 tahun lepas tu. Air naik lagi tinggi sampai parah yang keplak lah. Ni alhamdulillah tak naik tinggi sangat. Sementara itu, anaknya Syarul Nizam Mat Saad, 50 tahun, berkata mereka bergotong royong mendirikan khemah dan memindahkan barang ke tempat selamat. Bagi Syarul, walaupun kepulangannya sekeluarga sempena cuti sekolah, namun ia melakar kenangan yang menyeronokkan seolah berkelah di tepi pantai. Seronok, seronok campur dengan tak seronok, dua-dua dah. Tak seronok macam tu lah. Biasalah hujan ni, kalau gabut macam tu lah. Bila seronok ni, rasalah kepal kemah tu. Lepas tu lah, orang kata kemah tepi pantai. Haa, macam tu lah. Memang boleh jadi kenangan ni. Sehingga 8 pagi 21 September lalu, mangsa banjir terus meningkat kepada 8,890 mangsa daripada 2,871 keluarga yang berpindah ke 44 pusat pemindahan sementara PPS di 5 daerah.